Dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-17, SMA Mardi Waluya Cibinong mengadakan kegiatan lomba olahraga basket dan futsal putra serta lomba seni modern dance tingkat SMP dan SMA yang ada di sekitar Bogor, Depok, dan Cibinong. Kegiatan itu diadakan pada tanggal 6 hingga 8 September 2023. SMA Mardi Waluya menyebut kegiatan HUT tahun ini dengan nama Juvenesco. Dalam bahasa Latin, Juvenesco berarti bertumbuh sebagai generasi muda. We are CNC, go fight, we hard, go fight, win! Come on, friends, stay fight! SMA Mardi Waluya setiap tahun pasti ada event por seni, yaitu pekan olahraga dan seni, yang terdiri dari pertandingan olahraga dan pertandingan seni, yaitu Juvenesco Cup. Juvenesco Cup itu dalam rangkaian kegiatan ulang tahun SMA Mardi Waluya yang ke-17. Juvenesco adalah artinya pemuda masa depan yang mempunyai harapan yang tinggi, mempunyai cita-cita sebagai pemuda yang melek terhadap teknologi, pemuda yang berdedikasi terhadap masa depan bangsa. Tren isu sekarang ini mengenai digitalisasi anak-anak muda di generasi X ya Mbak ya, yang selalu melek teknologi, jadi kita mengambil sisi positifnya dari makna pemuda harapan bangsa itu. Dengan diadakannya kegiatan ini, para siswa bisa belajar bagaimana cara membuat event besar, berkoordinasi dengan banyak pihak, dan juga berwirausaha. Di sekolah SMA itu kan kelas 10, 11, 12 ada kewirausahaan. Mereka dilatih menjadi seorang entrepreneur. Terus mereka juga berlatih untuk mencari dana dari skup kecil saja. Misalnya di SMA itu kalau di kelas 11 atau di kelas 12 mereka jualan, jadi mereka menghasilkan produk terus dijual, jadi mereka sudah belajar tentang marketing. Jadi kita mengajari anak untuk bisa bagaimana mereka berbicara di depan umum, bagaimana mereka melobi gitu. Kami sendiri langsung terjun. Seperti misalnya waktu itu kami mau menawarkan kapal api untuk bekerja sama dengan kami, maka kami langsung datang ke kapal api yang ada di Bogor dan menawarkan secara langsung untuk bekerja sama dengan kami seperti itu. Kami juga mengajak teman-teman kami yang dari kelas 10 hingga kelas 12 biar mereka bisa belajar untuk mengajak sponsor-sponsor yang ada untuk bekerja sama dengan mereka. Mungkin yang bisa aku dapat itu aku bisa mendapat pelajaran buat berwirausaha yang pertama. Terus yang kedua, aku juga bisa paham akan benefit-benefit yang ada dari sponsor-sponsor yang ditawarkan. Terus juga aku bisa belajar berkoordinasi bersama guru dan panitia yang jumlahnya sangat besar. Sudah 17 tahun SMA Mardi Waluya berdiri dan mencerdaskan anak bangsa. Para guru mengatakan banyak sekali perubahan baik yang terjadi di SMA Mardi Waluya Cibinong. 17 tahun Mardi Waluya berkarya, khususnya SMA Mardi Waluya ini, sangat pesat peningkatan dari mutu untuk baik para guru maupun siswanya. Yang jelas yang saya lihat perubahannya itu dalam perkembangan siswa. Dulu kita awal berdiri itu hanya 78 siswa. Angkatan pertama dari segi jumlah itu sudah maksimal waktu itu. Kita dapat 3 kelas. Sekarang kami sudah menjadi 15 kelas dengan jumlah siswa 462. Yang jelas kami mengedepankan kedisiplinan. Kami membangun karakter anak untuk memiliki selain kecerdasan juga empati terhadap sesama. Kami juga membekali mereka itu dengan perkembangan teknologi. Jadi tidak ketinggalan. Batasannya bukan hanya sebatas kami menanamkan yang berkaitan dengan etika, tetapi juga kami bisa mengejar perkembangan yang ada sekarang ini. Teknologi itu kan perkembangannya sangat pesat. Jadi kami membawa mereka juga untuk bisa mengikuti itu. Tidak hanya itu, Mardi Waluya Cibinong kini menyediakan taman asuh atau daycare. Daycare ini dibentuk sebagai wadah untuk tumbuh kembang anak yang orang tuanya sibuk bekerja.
pendidikan yang ada di sini mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Tahun 2023, tepatnya 9 Januari, kami membuka pelayanan baru, tempat penitipan anak-anak usia 3 bulan sampai 4 tahun. Dan sekarang ini peminatnya sudah lumayan, karena kami menyiapkan diri untuk menjembatani, menjadi jembatan bagi orang tua saat orang tua bekerja, sehingga anak-anak tidak kehilangan masa emasnya untuk berkembang. Suster Maria Zita SFS, selaku Kepala Perwakilan Mardi Waluya Cibinong, mengaku bangga dengan kerjasama guru dan siswa dalam mengadakan event besar Juvenesco. Ya, selamat untuk semua yang terlibat, baik itu kepala sekolah, guru, karyawan, dan juga anak-anak. Karena saya melihat mereka sangat bersemangat ya. Semangat dan gembira, bahkan alumni pun terlibat. Jadi saya merasa ya hubungan kami dengan mereka dekat ya. Meskipun sudah alumni tetap terlibat setiap kali ada momen-momen khusus sekolah menyelenggarakan kegiatan. Para guru dan siswa juga menyampaikan harapannya untuk SMA Mardi Waluya Cibinong di ulang tahunnya yang ke-17 ini. Selamat ulang tahun untuk Mardi Waluya, SMA Mardi Waluya khususnya yang ke-17. Semoga kita selalu jaya mencetak generasi muda sesuai dengan tema Juvenesco, penuh harapan ke depan, cita-cita tinggi, tetapi tidak lupa down to earth. Aku berharap lewat kegiatan ini teman-teman semua bisa saling mengenal satu sama lain, sekolah satu sama lain, terus juga bisa membangun jiwa sportivitas lewat lomba-lomba yang diadakan. Tetap katakan jaya bagi SMA Mardi Waluya. Selamat ulang tahun SMA Mardi Waluya. Mari kita tumbuh bersama menyongsong hari depan, memberikan yang terbaik untuk SMA Mardi Waluya dan juga untuk sesama. Terima kasih atas keterlibatan rekan-rekan yang setia ya, setia mengabdi kepada bangsa melalui Yayasan Mardi Waluya Sukabumi.